Hai guys, kali ini videonya beda. Seperti title yang tadi kalian barusan lihat, journaling episode 1 lo. Mungkin nanti bakal ada lagi video kayak gini, tapi kita lihat dulu ya. Jadi di video ini aku cerita kayak hidup aku kayak gimana gitu, kayak kemarin aku pergi latihan taekwondo atau kayak hari ini aku bersihin kamar. Satu kamar yang sama sekali enggak kelihatan di frame ini. Tapi enggak apa-apalah. Yang penting udah kamarnya bersih dalam hati. Aku gak nangis kok, aku ngalamin pakai ini. Tapi ya, ini adalah journaling gitu. Jadi aku ceritain ke kalian hidup aku kayak gimana. Aku kelihatan kayak bisa nangis ya. Enggak kok, enggak, aku belum mandi aja. I swear. Tapi sekarang aku lagi mau mandi dan setelah itu nanti aku cerita ke kalian. Kenapa kok masih video? Oke, aku udah selesai mandi dan sekarang kita mulai cerita yuk. Oke, berarti kalau kita ngomongin saudara-saudara kayak siblings ya, kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kalau di keluarga aku tuh ada pertama Chelsea, kedua Anya, ketiga Jessica, dan terakhir aku, paling bontot. Jadi kalau Anya sama Chelsea itu mereka pada lagi kuliah di Perancis. Dan ya, the plan. The plan. Nanti kita nyusulin mereka. Jadi, I guess kita ngejournal pas mereka masih di Indonesia deh. Record and then record. Pause dulu. Untuk yang gak tahu kita lagi ngapain di video ini, kita ini lagi main game. Dan aku sama Chelsea lagi main, terus kalau Jessica sama Anya lagi makan. Dan di sini ada 4 kamera di depan. Satu handphone aku, satu handphone Anya, Jessica, dan Chelsea. Dan buat yang kepo, kalau aku nangis pas edit ini, no, aku cuman keringat mata. Dan ya aku emang udah kangen banget sama mereka. Dan kangen juga kayak begini-gini mulu. Kenapa sih kalian harus duluan pergi gitu? Nggak nungguin aja? Dish, nggak sabar. Tapi ya, kalau mereka lagi di Perancis, dan kalau aku sama Jessica mau ke Perancis, kita harus lulus SMA dulu, baru kuliah di Perancis. Anyway. Also, ini juga dari collection foto-foto dan video pas kita lagi nganterin Anya sama Chelsea ke airport. Kalau di sini ada Mama. Di sini ada Anya. Dan di sini ada Chelsea. Buat yang bingung Jessica sama Papa di mana? Kalau Papa lagi parkir, kalau Jessica lagi ya lihat aja deh. Tenang aja, aku udah nangis kok kemarin jadi ya. That is so not true. Jadi sebelum kita ke airport, kita tuh anterin Jessica ke lokasi syutingnya. You know, buat syuting. Jadi Jessica enggak sempat ikut ke airport. Sorry, Jess. Back to the airport. Okay, slight warning, nanti aku bakal bikin video ini sampai se-aesthetic pun. Jadi ya, pas beatnya drop, aku bakal berhenti ngomong. Di sini juga ada teman-temannya Anya. Dan mereka semua pada ngumpul. Dan ini Anya. Tapi ya kalau di sini kita semua lagi sedih dan aku pas nonton replay video ini aku kaget loh. Ini Papa sama Mama pada nangis dan mereka aja juga pada kaget dan ya sedih banget sih emang. Tapi kan kemarin aku udah nangis. Siapa yang bilang itu nggak dengar kok? Tapi ya semuanya juga pada kayak cowok-cowok pada ke Mama dan cowok-cowok pada ke Papa. Sedih banget, yang pun pada nangis seperti ini. Tapi ya, itu waktu itu kita semua lagi sedih banget dan aku sih kayaknya sedihnya udah kayak hilang gitu. Saya dari kemarin itu aku nangisnya banjir, ya ampun. Ada gak sih videonya? Aku nanti pengen nyari deh, kalau ada di video ini berarti ada, aku udah ketemu. Ya guys, by the way ya, aku coba ngomong. Kalian dibohongin sama aku. Hari ini adalah hari beda daripada yang video-video sebelum aku record. This is a completely different day.
itu jamnya salah. Kalian mau tahu jam berapa sekarang? Jam 4. What? Jam berapa? Aku lagi edit. Tapi ya ini aku gak nangis. Also, itu pas lagi di airport ya, itu Anyanya itu lama banget di kafe sampai Chelsea sama Anya hampir miss their flight. Walaupun dia kan bilang bye sama teman gitulah dan apapun, ya aku tadi juga pengen gak mau bilang bye juga sih, sakit. Ya, nggak tahu kapan lagi sih ketemu sama mereka. Dan ya, itu tadi Chelsea udah mulai, sabarannya udah tipis banget, lusuk-lusuk kayak apa ya? Ini Chelsea sabarannya dari ini kayak prop Halloween gitu ya, jadi ya, aku lagi main-main tadi. Chelsea kesabarannya tadi kayak bentar lagi udah mau kayak gitu. Tapi ya, ini videonya aku gak mau terlalu panjang, mungkin kayak dari 15 ke 12 menit lah. Masih ada banyak cerita yang aku belum kasihin kalian dan itu baru episode 1. And I'll see you guys soon I guess. That was journaling. See you guys. Bye.